Provinsi daerah tingkat 1 Kalimantan Barat beribu kota Pontianak yang terletak tepat di garis khatulistiwa. Penduduk aslinya adalah berbagai suku Dayak, yaitu Dayak Embaloh, Iban, Taman, Punan, Kayan, dan Kendayan. Sedang kaum pendatang antara lain suku Bugis, Melayu, dan Cina yang umumnya menetap di pesisir. Maka hasanah budaya daerah ini memiliki corak yang sangat beragam dan menarik. Anjungan Kalimantan Barat yang terdapat di Taman Mini Indonesia Indah adalah tiruan dari Istana Kesultanan Kadaria dan sebuah rumah bentang atau rumah panjang. Rumah panjang merupakan rumah adat suku Dayak dan ada juga rumah baluk, miniatur kolam sungai Kapuas, dan patung khatulistiwa. Setelah pintu masuk di sebelah kanan, terdapat bangunan ciri khas anjungan Kalimantan Barat, yaitu rumah adat suku Dayak Bidayuh. Rumah adat Baluk berbentuk bundar dengan diameter kurang lebih 10 meter, ketinggian kurang lebih 12 meter, ditopang sekitar 20 tiang kayu kokoh, serta beberapa kayu penopang lainnya. Tingginya posisi rumah adat Baluk menggambarkan kedudukan seseorang yang harus dihormati. Khusus masyarakat Dayak Bidayuh, itu ada dua lantai. Lantai pertama berfungsi sebagai rapat dan lain sebagainya. Ya kan? Mereka kan animisme, ada dulu ada peperangan ya, antara A dan B gitu. Menguji kekuatan mereka, salah satu kan harus menang. Ya, kemenangan itu harus membawa hasilnya berupa kepala manusia dari musuh mereka tadi, jawara mereka. Nah, itu dibawa pulang sebagai sel kemenangan mereka, mentari kemenangan, baru ditempatkan di tempat yang tinggi. Setiap tahun di acara ritual yang penting, makanya itu menunjukkan kepala manusia yang sudah dari setempat tetap diawetkan terus di biara terus. Memasuki bangunan Istana Kesultanan Kadaria, akan disajikan peragaan Sultan Abdurrahman Al-Qadri sedang duduk bersanding dengan permaisurinya. Di dekatnya, tampak mendampingi dua orang menteri beserta dengan istri-istrinya. Demikian juga beberapa peralatan seperti meriam kecil, bendera, payung kuning, tombak, dan gamelan tampak dipajang di sekitarnya. Replika Keraton Kadaria kan rumahnya kan besar sekali ya, karena ini istana. Dulu kan kerajaan. Sebelum merdeka itu Indonesia kan banyak kerajaan, termasuk di Pontianak raja terakhir. Raja terakhir ini di Indonesia, rajanya pertama dari keturunan Rosauci. Terus sudah bikin kerajaan ini dinamakan Istana Kadaria. Ada replika singgasana raja, ya, yang mana raja sedang duduk di singgasana dihadapkan oleh dayang-dayangnya. Dan kanan kirinya dilengkapi dengan berbagai produk-produk unggulan yang ada dari Kalimantan. Di samping Istana Kadaria, terdapat rumah adat Dayak yang disebut rumah panjang atau rumah bentang. Rumah ini merupakan model rumah adat suku Dayak pada umumnya. Di tempat aslinya, rumah adat ini ditempati oleh puluhan keluarga dengan jumlah orang mencapai ratusan jiwa. Uniknya, bangunan yang panjang dan besar ini tampak kokoh karena ditopang berpuluh-puluh tiang kayu berlian, serta hanya mempunyai satu tangga.
itu pun terbuat dari sebatang kayu yang ditoreh untuk membuat jenjang-jenjangnya. Anjungan ini fungsinya kan ya sebagai peninggalan nenek moyang. Ya, kalau yang satu karena dari rumah panjang itu difungsikan sebagai rumah penduduk. Ya. Kenapa disebut rumah panjang? Karena setiap tambah keluarga tambah sampingnya. Tambah keluarga tambah sampingnya. Semakin besar keluarga itu semakin panjang rumah itu. Jadi satu rumah, satu keluarga, satu kampung dipimpin oleh seorang kepala. Selanjutnya, pada bagian kolam dapat disaksikan peragaan yang memperlihatkan miniatur rumah terapung lanting yang terdapat di sepanjang Sungai Kapuas dan Sambas. Kapal motor, bandong yang berfungsi sebagai alat transportasi dan tempat tinggal. Di tengah anjungan Kalimantan Barat, terdapat replika Tugu Katulistiwa. Replika Tugu itu menggambarkan kota Pontianak yang posisinya berada tepat di tengah garis Katulistiwa. Danau ini kan menggambarkan Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Kemudian di atas danau atau dalam kolam itu, di atas sungai itu ada di sana replika Bandung. Bandung itu salah satu transportasi yang melintas di sungai itu. Juga di tepian sungai itu ada rumah lanting. Rumah lanting ini rumah khas suku Melayu. Ini sangat potensial sekali, waktu dulu kan belum ada jalan. Jadi sungai itu ada satu-satunya transportasi yang cukup fleksibel. Replika Tugu Katulistiwa. Ini menandakan bahwasan Kalimantan Barat ini tepat di titik tengah bumi. Tepatnya di tengah Kalimantan Barat, di dekat daerah provinsi Kalimantan. Yuk berkunjung ke rumah budaya Nusantara kita, Taman Mini Indonesia Indah. Budaya kuat, bangsa berdaulat.